Happy cooking everybody. Hari ini kita mau membuat yang pedes-pedes, apalagi kalau bukan sambal mangga ala Gawe Lili. Pertama-tama kita didihkan air di panci. Kemudian kita masukkan 10 buah cabai merah dan 5 buah cabai setan. Lalu 10 buah cung kendiro atau tomat cherry. Setelah lembut, kita angkat. Untuk bahan yang kita ulek, siapkan 1 sendok makan gula merah, 2 bungkus terasi bakar, 1/2 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok makan garam, dan 1/2 sendok makan kaldu jamur. Kemudian kita ulek bersama cabai. Ulek cabainya setengah kasar aja ya. Setelah teksturnya pas, kemudian baru kita masukkan cung kendiro. Jangan ditumbuk halus, cukup dengan dipencet-pencet saja. Ini dia bintang utama kita adalah buah mangga atau biasa disebut embem dalam bahasa Palembang. Embem sendiri memiliki aroma yang sangat harum dan tekstur dagingnya yang lembut serta rasanya yang manis dan asam. Di Palembang, sambal embem ini selalu dipadupadankan dengan pindang khas Palembang. Untuk menikmati buah embem ini, cukup diiris tipis-tipis saja. Kita ulek lembut saja buah embemnya agar tercampur rata dengan sambal. Ini dia sambal mangga atau sambal embem khas Palembang ala Gawe Lili. Semoga resep ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk bahan-bahan lengkapnya sudah Gawe Lili tulis di deskripsi. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejak komen. Terima kasih telah menonton video ini. Happy cooking everybody. Bye-bye.